kasih tante. Pisang goreng aja ya, siapa mau pisang goreng? Wih, boleh. Mana minum? Thank you. Taruh sini dulu ya. Ini apa, Ma? Ini ditempel dulu nih, dicepit pakai ini. Sini apa aja? Mama gak tempat-tempat ini dong, tolongin. Aku tadi pengen cobain motong-motongin, cuma susah banget. Nah, ini mesti dicopotin satu-satu. Kenapa, Fit? Ada yang gak jelas? Kayaknya undangan buat keluarga dekatnya Lisa kelebihan satu, Van. Masa sih? Coba lihat. Ada yang kelewatan ya? Lis? Dengan keluarga kita ada sisa satu. Kamu mau undang siapa? Buat papa, Kak. Papa siapa? Iya, papa kita, Papa Wimar. Udah deh, kamu nggak usah macem-macem. Kita nggak ngundang orang yang nggak jelas keberadaannya. Kak, tapi... Udah, pokoknya kamu gak usah cari dia lagi. Anggap aja dia udah mati. Hai, Van. Hai, Van. Pagi. Kamu simpen di mana sih uangnya? Jangan diambil uangnya. Uangnya itu cuma cukup sampai akhir bulan. Jangan banyak alasan. Kamu mau nggak ngasih uang? Hah? Kalau kamu nggak ngomong kasih tahu, biar aku sendiri yang minta uang itu. Mas! Mas! Diam kamu! Mas, diam, diam! Urusin anak kamu yang cengeng itu. Ibu dengan anak sama-sama cengeng. Mas! Mas, tolong! Mas, jangan pergi, Mas! Mas! Aku mau pergi urusanku. Kamu tidak bisa menghalang-halangi aku. Mau pergi kayak mau enggak, urusanku. Ngerti? Mas, tolong, Mas. Saya mohon, Mas. Saya rela melakukan apa pun. Lepaskan. Saya rela melakukan apa pun, sama jangan pergi, tolong. Aku jahat. Sama jangan pergi, tolong, Mas. Tolong, Mas. Pergi, Mas. Hei, kamu ini anak semakin gede, semakin kurang ajar ya. Kamu berani sama Bapak, ha? Berani kamu? Saat itu aku sadar, aku harus cepat besar supaya aku bisa melindungi Mama dan Elisa, membuat mereka merasa aman. Saat itu aku janji, aku akan bertanggung jawab atas kehidupan Mama dan Elisa. Aku akan buktikan, tanpa dia pun kehidupan kami akan jauh lebih baik. Pan, yuk.
Jangan bayaran ngelamun lo. Ntar kalau kesambet aja baru tau rasa. Kok teh dan kopi? Udahlah, teh lebih bagus daripada kopi. Lagian kalau kebanyakan minum kopi gak bagus buat kesehatan lo, Van. Jangan udah pulang kok lo belum balik sih? Harus lembur gue. Biaya pernikahan Elisa kan butuh biaya besar. Kerja keras terus. Gue bangga punya teman kayak lo, bos. Gue balik dulu ya. Badan gue pegel banget. Siap-siap. Ya, hati-hati ya. Selamat kerja, Pak. Juga apa? Pasti nggak ada. Ma, ini beneran rumahnya. Elisa udah pernah kesini soalnya. Ma, Papa. Hai, Pa. Elisa datang sama Mama. Yang lalu ada seseorang memberitahukan kepadaku aku bisa minta tolong kepada Tuhan, lalu aku minta supaya Yesus masuk dalam hatiku, Di. Masuk dalam hatiku. Tapi aku sedih. Aku merasa bersalah. Aku bukan seorang ayah yang baik. Bukan seorang suami yang baik. Aku malu, malu ketemu dengan kalian.
Mas jangan menyalahkan diri sendiri. Dulu Mas memang salah. Tapi sekarang Mas sudah menyesali semua kesalahan Mas. Dan saya yakin Tuhan pasti akan mengampuni semua kesalahan Mas. Iya. Warna biru doker deh, bisa warna hitam. Jas ini emang bukan buat Kak Evan. Nah, terus buat siapa? Buat Papa, Kak. Buang aja jas ini. Liz, kamu jangan bikin Kakak marah ya. Kakak nggak suka kamu buat baik sama orang itu. Kak, Elisa cuma mau kita sekeluarga tuh ngumpul sama-sama lagi. Seenggak-enggaknya di hari paling bahagianya Elisa, Kak. Elisa mau Papa datang ke gereja. Dan Papa nganterin Elisa sampai ke depan altar. Lisa, dengar kata Kakak ya. Kamu nggak tahu seberapa bejatnya orang itu. Kamu nggak tahu apa yang dia udah lakuin ke Kakak, Mama, dan kamu. Kak, kejadian itu kan udah lama banget, Kak. Elisa juga udah maafin Papa. Kejadian itu memang udah lama. Tapi Kakak nggak mungkin akan lupa. Luka yang dikasih sama dia akan tetap nempel di sini. Seumur hidup Kakak nggak mungkin akan maafin dia. Van, nggak sarapan dulu. Kenapa, Van? Mama juga udah ketemu sama dia. Van, papamu itu sekarang sudah berubah. Papa sudah menyadari semua kesalahannya. Kenapa sih kalian berdua tega ngianatin aku? Kalian jangan mau dibohongin sama dia. Seumur hidup dia nggak pernah berubah. Kak, Kakak mesti lihat dulu keadaan Papa sekarang, Kak. Papa sakit. Nggak akan ngubah keadaan, Liz. Kalian seharusnya ngerti perasaan aku. Aku nih ngelakuin ini semua demi kalian. Aku cuma mau ngelindungin kalian. Kakak mau ngelindungin kita dari apa, Kak? Papa itu bukan penjahat. Papa gak mungkin nyakitin kita, Kak. Dia lebih dari penjahat. Dia itu bukan manusia. Manusia masih punya perasaan. Tapi orang itu perasaannya udah mati. Dari dulu, aku gak berani punya mimpi tinggi. Karena aku takut mimpi itu gak bisa aku raih. Karena setiap aku bangun tidur, yang kupikirin adalah bagaimana aku dapetin duit lebih banyak untuk biayain kamu sekolah, bayar utang, dan memenuhi kehidupan kita. Aku rela ngelakuin apa aja demi kamu dan Mama. Tapi untuk yang satu ini, aku gak bisa. Sebutin satu hal yang aku gak bisa lakukan dan dia bisa. Sebelumnya Tante mau minta maaf sama kamu. Oh ya, Tante jadi nggak enak nih. Kenapa Tante? Tapi kamu baca dulu deh. Ternyata Van, biayanya masih banyak yang kurang. Pihak David kan juga sudah banyak mengeluarkan uang. Jadi sudah sepantasnya dong Elisa juga ikut membantu. Saya pasti akan melunasinya kok Tante, nggak usah khawatir. Oh iya. Terima kasih kalau gitu, Van. Oh iya, nanti malam kebetulan di rumah Tante ada makan bersama. Kamu bisa datang? Bisa, Tante. Oh iya, oke. Sekalian keluarga besar Tante mau
kenal dengan papa kamu. Karena kan Elisa sudah janji mau mengajak papa. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk, Pak. Buka sebentar aja. Ya habis kemana, kerjanya belum selesai, Des. Selamat aja buat mereka. Terus Kak Evan pulangnya jam berapa dong kalau gitu? Waduh, gak tahu ya. Bisa-bisa jam 12-an kali. Malam banget. Ya udah deh, gak apa-apa. Tapi Kak Evan hati-hati ya, jangan lupa makan loh. Sorry ya, Kak Evan gak bisa datang. Bye. Lo ngebohongin Elisa, Evan? Parah lu, Van. Ngapain juga sih harus bohongin dia? Soalnya di rumah David ada orang itu. Siapa sih? Bokap lo? Ya terus lu mau sampai kapan kayak gini terus? Hah? Lu udah berubah ya? Lu udah gak kayak Van yang gue kenal dulu. Gue ini tetap sama, No. Andaikan gue punya kekuatan untuk melupakan semua perbuatan dia, pasti hati gue gak sekeras ini. Sayangnya hati gue buat dia udah gue tutup rapat. Pan, untuk yang ini lo harus percaya deh sama gue. Selama lo gak maafin bokap lo, selama itu pula lu udah nyakitin hati lu sendiri, Van. Enggak, No. Hati gue udah gue latih untuk gak pernah maafin dia. Hati gue gak akan selembek itu. Sarapan dulu, Van. Kemarin gimana, Liz? Sorry ya, Kak Evan gak bisa datang. Jadi gak enak sama keluarga besarnya David. Gak apa-apa kok, mereka juga udah pada tahu kalau Kak Evan lembur. Aku juga udah ngenalin papa ke mereka. Oh. Oh. Kak. Aku mau bawa papa pulang ke rumah. Jangan. Pokoknya dia gak boleh nginjek rumah ini. Van. Mama mohon, kamu jangan seperti itu. Mama tahu siapa kamu, sayang. Kamu itu baik, bertanggung jawab. Dan Mama yakin kamu pasti bisa memaafkan papamu. Aku capek kalian berdua selalu membujuk aku untuk maafin dia. Ingat luka ini. Luka ini sekarang membekas selamanya. Ini gak sebanding sama luka yang ada di hati aku. Itu jauh lebih sakit. Kalau kalian bersekeras mau orang itu datang ke rumah ini, itu artinya kalian lebih memilih dia daripada aku. Kalau sampai kalian pulang sama dia, saat itu juga aku pergi. Kak, apa gak ada sesuatu yang bisa ngerubah hati kakak? Apapun, Kak. Kalau kita bisa kembali ke masa lalu dan orang itu gak ninggalin keluarga kita, aku pasti bisa maafin orang itu. Tapi sayangnya waktu gak bisa berputar balik. Kak, tunggu Kak. Aku udah baca buku ini. Buku ini menceritakan tentang rahasia dari kebahagiaan. Aku mau kakak baca buku ini, ya. Kasih Alice, jaga diri kamu baik-baik. Aku berangkat dulu ya, Ma. Hati-hati, Van. Thank you.
jalan kok. Nggak pernah nengok aku jalan. Evannya masih sibuk, Mas. Apa dia nggak mau memaafkan aku ya? Pa, enggak kok, Pa. Siapa bilang sih Kak Evan marah sama Papa? Tapi Kak Evan lagi nungguin Papa loh di rumah. Pa, kalau kita semua udah ngumpul sama-sama lagi, pasti kemarahan itu akan hilang. Papa harus yakin. Iya. Iya. Di sini kan ada Elisa, terus ada Mama. Kita bisa ngerawat Papa. Mama nggak mau di sini, nggak mau membuat Evan marah dan pergi, yang seharusnya pergi itu aku. Bukan Evan. Mas, sabar. Pelan-pelan Evan juga pasti bisa menerima Mas. Iya, Pa. Papa. Papa. Pa. Semuanya bohong, bohong. Pantes Evan nggak pernah nengokin aku, karena Evan itu benci sama aku. Dan aku nggak pantes tinggal dengan kalian di sini. Pak, jangan pergi. Mas, sabar. Maafin Papa ya, Ayah. Papa tidak bisa menjadi wali kamu. Nggak mau. Biar kakakmu yang mewakili Papa. Ya. Nggak mau. Aku mau Papa, nggak mau. Aku sadar kesalahanku terlalu besar. Sampai anak
sendiri sulit untuk memaafkan aku. Sungguh, aku menyesalinya. Keluarga aku menjadi seperti ini karena perbuatanku di masa lalu. Aku bersyukur Ranti dan Elisa mau menerima aku kembali. Tapi luka hati yang dirasakan Iwan sulit untuk disembuhkan. Allah, lembutkan hati Iwan. Bantu Iwan untuk memaafkan aku. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang semua, sayang papa. Udah deh, gak usah nyindir-nyindir deh, no. Sayang semua. Lo masih inget kan, Van? Waktu dulu gue masih ngedrugs. Gue masih nyandu banget sama namanya narkoba. Gak ada seorang pun yang datang mau nolongin gue. Buru-buru nolongin. Ngedeketin gue aja gak ada yang mau. Tapi lo gak, Van. Lo satu-satunya temen gue yang udah nolongin gue. Sampai sekarang gue jadi seorang Pino yang sehat. Gue udah bebas narkoba. Dan bahkan gue sekarang udah dapat kerjaan juga. Itu semua dari lo. Ya tapi kan usaha itu gak cuma dari gue doang. Lo nya kan juga pengen lepas dari drugs. Gak juga, Van. Gue yakin ini semua jalan Tuhan. Tuhan Yesus pakai lo untuk nolongin gue selama ini. Kalau lo dulu udah kasih percaya sama gue, dan lo udah kasih kesempatan buat gue, kenapa lo sekarang gak kasih kesempatan buat bokap lo sendiri? Van, setiap orang tuh berhak punya dapat kesempatan yang baru dalam hidupnya. Lo bener, No. Setiap orang berhak mendapat kesempatan. Kecuali dia. Dia udah buang kesempatan itu. Pasti sakit ya rasanya. Maksud lo? Sakit. Sakit disakitin sama orang yang lo sayangin selama ini. Lo harus tahu, Van. Orang buta sekalipun, dia tahu kalau misalnya lo tuh sayang banget sama nyokap sama adik lo. Tapi sekarang apa yang lo bikin sama mereka? Hah? Lo udah bikin mereka sedih sekarang, Van. Dan lo harusnya juga... Gue udah capek bilangin lo, Van. Capek, tau gak? Gue sih sekarang cuma berharap... Lo pikirin deh... Apa yang barusan gue omongin. Harganya cukup murah, gaji Kak Evan, makanya kamu harus pakai ini di hari pernikahan kamu. Kenapa? Kamu gak suka sama model? Suka kok. Suka, aku suka banget Kak, makasih ya Kak. Tapi aku pengennya Kak Evan datang di hari pernikahan aku. Kak, kalau Kak Evan datang itu akan jadi kado yang paling luar biasa untuk hari pernikahan aku. Maaf, Elis. Kan udah ada dia sebagai pengganti posisi kakak. Daripada
Kakak pura-pura senyum di depan dia. Lebih baik kakak gak datang. Kakak gak mau ngerusak hari kebahagiaan kamu. Kak, kakak tuh orang yang paling aku hargain. Kakak orang yang paling aku sayangin. Jadi gak mungkin, kak, gak mungkin ada satu orang pun yang bisa ngegantiin posisinya kakak di hati aku, gak mungkin. Kamu juga berharga buat kakak. Ya udah, kalau memang menurut kakak aku berharga untuk kakak datang dong ke hari pernikahan aku, kak. Aku cuma minta kakak datang, apa segitu susahnya, apa segitu beratnya buat kakak? Aku yakin kakak pasti datang. Kali ini aja kakak nggak bisa ngabulin permintaan kamu. Evan, Evan tolong dong, Evan. Aku tetap bakal nunggu kakak. Aku tetap nunggu kakak di hari pernikahan aku. Aku butuh kakak. Evan udah seperti apa buat aku? Kamu sendiri tahu keadaan papa sekarang, kak. Papa sakit. Ivan, 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 tolong dong, Ivan. Aku tetap bakal nunggu kakak. Aku tetap nunggu kakak di hari pernikahan aku. Kalau ngeliat kamu sedih, Kak Evan yang udah buat kamu sedih. Siapaan sih emang? Pakai jatuh-jatuh segala macem lo. Ini obat lo. Yah, manja amat sih lo. Mau gue pakein? Sini-sini. Gak usah, sini gue sendiri. Emangnya lo kenapa sih naik motor sampai jatuh gitu? Hah? Banyak yang ngelamun nih gue rasa lo. Ya kan? Pelan-pelan apa? Perih banget kan? Lu yang kenapa? Makin lama makin aneh gue perhatiin. Udah, capek gue. Gue istirahat dulu. Ngapain nih gue tinggal? Lalu ya. Thank you.
Kak Evan kenapa nangis? Enggak kok, Kak. Aku gak nangis. Aku cuma sedih. Teman-temanku pada ejekin aku. Katanya aku gak punya papa. Kenapa sih, Kak? Aku doang yang lebih jelek dari mereka. Dan Kak Evan yang akan jagain kamu. Kita gak perlu papa lagi. Nah, Elisa mesti jawab pertanyaan kakak. Elisa punya siapa? Aku punya mama yang hebat. Dan Kak Evan yang selalu ada di samping aku terus. Apa? Kak Evan gak dengar apa-apa? Kalau Kak Evan gak dengar apa-apa, gimana teman kamu bisa dengar? Aku punya mama yang hebat dan Kak Evan yang ada selalu di samping aku terus. Nah, gitu dong. Mulai sekarang, kalau ada teman kamu yang nanya soal papa, kamu harus jawab serenceng itu ya. Ini baru Elisa, adik Kak Evan yang gak cengeng, ya kan Kak? Kenapa sih Elisa harus milih antara papa sama Kak Evan? Enggak sayang, enggak seharusnya seperti itu. Evan pergi meninggalkan rumah, papamu juga enggak mau datang. Papa bilang dia gak mau membuat Evan marah. Semenjak aku kecil, aku selalu punya mimpi. Kalau suatu saat Elisa nikah, Elisa mau apa yang nanti Elisa sampai ke depan aku. Waktu itu kamu masih kecil untuk tahu semuanya. Evan sudah mengambil semua tugas papa yang seharusnya menjadi tanggung jawab papa. Mungkin sekarang Evan gak rela papa kembali setelah semua jerih payah yang dia lakukan buat kita. Bisa maafin papa. Tuhan yang telah memampukan mama untuk melakukan hal yang sulit mama lakukan. Evan memilih membenci papa. Tapi mama lebih memilih memaafkan papamu. Dan itu sudah lama sekali. Terima kasih.
Van. Nah, ini makanan buat lo. Udah gue beliin tadi. Lo kan tadi berangkatnya buru-buru. Makan lagi. Lo aja deh, gue gak nafsu. Bentar. Besok gimana? Lo jadi kan? Datang ke pernikahan Elisa? Mau sampai kapan lo gini terus? Selama kita berteman, gue tahu lo tuh orang yang baik. Tapi kenapa yang satu ini susah banget maafin bokap lo sendiri, Van? Gue gak tahu sih rasanya jadi gue kayak apa. Waktu gue kecil, gue berdoa sama Tuhan HPR mata gue habis. Supaya dia pulang. Iya, dia pulang. Tapi dia pulang buat gue sama keluarga gue menderita. Hati gue sakit. Jadi sekarang lo udah puas, ha? Lo udah puas dengan lo gak datang ke pernikahan adik lo sendiri? Lo mau kayak gini, no? Cuma Tuhan yang tahu gue menderitanya kayak apa. Gue gak bisa datang ke kawinan Elisa gara-gara dia. Van, lo gak bisa kayak gini. Lo egois sih namanya. Gue tahu lo benci banget sama bokap lo. Gue tahu emang bokap lo udah ngecewain lo. Dia udah ninggalin keluarga lo dengan gak tanggung jawab. Dan sekarang lo apa? Lo malah gak mau datang ke pernikahan adik lo. Ini Elisa, Van. Adik lo satu-satunya yang selama ini lo sayangin. Yang lo nafkain. Kalau lo gak datang, dia pasti kecewa sama nyokap lo juga. Buat gue ini sama aja lo udah ninggalin keluarga lo sendiri. Gue habis pikir, Van. Ternyata lo sama aja sama bokap lo. Gak jauh beda. Sama, tau gak? Pernah suatu waktu, aku disengat oleh lebah. Sengatnya menyakitiku. Tapi kemudian, sengat itu membunuh lebahnya. Tapi aku sendiri tidak mati karena sengat itu. Dalam hal ini, aku mungkin menyakiti orang lain karena kemaranku. Iya, mereka mungkin terluka akibat perbuatanku. Tapi sama seperti lebah itu, aku adalah orang yang paling terluka. Tuhan Yesus adalah jawaban dari segala persoalanmu. Ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kubur, Dia sudah membayar harga dari dosa kita dan membuka jalan antara Allah dan manusia. Kematian dan kebangkitannya memungkinkan sebuah kehidupan baru kepada semua yang percaya. Bapa, aku tidak bisa terus-menerus menahan kemarahan ini. Aku minta maaf karena telah membenci Bapakku. Kau telah mengirim Yesus, anak tunggalmu mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosaku. Aku percaya Dia bangkit lagi, memberikan aku kekuatan untuk hidup baru. Dan aku mau Kau juga mengirim Yesus ke dalam hatiku. Bantu aku untuk mengampuni papaku, sama seperti Kau menebus dosa-dosaku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Thank you.
masih pagi. Ada apa? Pak, Elisa mau Papa datang ke pernikahan Elisa dan antar Elisa sampai ke depan altar. Tapi gimana dengan Evan? Mas, walaupun Evan datang, Elisa tetap membutuhkan Mas untuk menghantarkan sampai di depan altar. Mas kan papanya. Memang pinter milihnya. Kalau ini pas dengan kebaya kamu. Sayang, kamu gak boleh sedih di hari pernikahan kamu. Kak Evan udah gak sayang lagi sama Elisa ya. Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Ada waktu kok. Kak Evan masih bisa datang ke sini. Masih sempat. Kamu harus yakin. Santai saja, ya. Tidak usah grogi, oke? Okay? Maaf ya, apa keluarga inti Elisa sudah lengkap? Saya mamahnya. Lalu yang menjadi walinya siapa? Pak Pendeta, saya akan menjadi walinya karena saya adalah ayahnya. Makasih, Pak. Sayangnya aku gak bisa ikut di dalam kebahagiaan kalian. Ngapain kamu di sini? Pokoknya kebaktian mau dimulai. Kamu enggak masuk. Apa kamu masih terlalu sulit untuk memaafkan papa? Iya. Papa tidak pernah merasa bersyukur atas semua pemberian Tuhan. Papa telah menyanyiakan keluarga papa. Papa mau supaya kalian memaafkan papa.
Van, Papa mau kamu memaafkan Papa dan tidak menuntut terlalu banyak supaya luka di hatimu itu jangan terlalu dalam dan tidak dendam sama Papa. Ngerti, Van? Aku mungkin menyakiti orang lain karena kemarahanku. Iya, mereka mungkin terluka akibat perbuatanku. Tapi sama seperti lebah itu, aku adalah orang yang paling terluka. Siap-siap, Pak. Kebaktian sudah mau mulai, Pak. Ya, ya. Ya. Makasih ya. Tapi aku nggak mau pakai tongkat ini. Aku mau menggandengan anak saya dengan tanganku sendiri. Dengan tanganku sendiri. Evan benar, aku sudah menyakiti hati mereka terlalu dalam. Aku hanya mau mati dan berhenti menjadi penyebab perbedaan keluargaku. Papa, enggak apa-apa. Papa, Papa pasti bisa. Papa udah janji Papa bakalan nganterin Elisa sampai ke depan altar. Ayo, Papa bangun. Hei, Ivan, anakku. Papa, kalau aku terus-terusan menyakiti hati Papa, itu yang membuat aku makin terluka. Tuhan udah mengampuni dosa-dosa aku. Kalau aku gak bisa ngampunin Papa, berarti aku yang lebih berdosa dan jahat.